Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ini ada informasi buat giveaway menjelang Idul Adha ya, teman-teman, hari raya kurban. Nah, ini ada 3 unit senapan angin kita akan korbankan buat 5 pemenangnya ya, teman-teman. Jadi, ini pilihan unitnya ada Daihatsu G1, ada Predator Barracuda, ada Predator United Pro ya, teman-teman. Kalian pilih salah satu buat 5 pemenang ini ya, teman-teman. Pokoknya komen, diawali ingat senapan angin, ingat CV Asodor, dan tentukan pilihanmu dari ketiga unit ini ya, teman-teman. Nah, ini 3 unit ini akan kita undi buat 5 pemenang nanti di hari raya Idul Adha ya, teman-teman. Kita akan korbankan 3 unit senapan angin ini untuk 5 unit orang ya, teman-teman. Mantap sekali. Jadi kita korban 5 unit senapan angin. Nah, ini pilihannya 3 ini ya, teman-teman. Hanya ada di CV Asodor. Tolong jangan sia-siakan waktu dan juga tepatlah dalam berkomen. Oke, mantap sekali. Sekian, terima kasih. Itu dia informasinya dari CV Asodor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan merekomendasikan buat kalian yang pecinta unit senapan angin Predator khususnya ya, teman-teman. Nah, ini kita sedikit ada 4 rekomendasi buat kalian yang pengen unit senapan angin Predator, baik bocah maupun yang pakai tabung yang kecil ya, teman-teman. Nah, ini ada 4 rekomendasi Predator murah meriah sekali ya, teman-teman. Mulai dari bocap, ini harganya mulai dari 2 jutaan sampai dengan 4 jutaan ya, mantep banget. Ini ada 2 promo khusus yang bocap, ini lagi ada promo cuci gudang. Yang OD38 ini lagi ada promo free ongkir. Jadi kalian pilih yang mana, suka yang mana ya, teman-teman. Di antara keempat unit ini nanti kita akan jelaskan sedikit speknya satu per satu, dimulai nanti ya, teman-teman. Nah, ini sebelum kita bahas tentang unit ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga tampilkan komen terbaikmu. Ini kita jelaskan sedikit spek dan juga nanti tentunya harga promonya, soalnya ini promonya berbeda. Yang OD38 ini promonya ikut free ongkir, yang bocah Predator ini promo ikut cuci gudang. Jadi kalian sukanya yang mana, nanti disimak baik-baik. Oke, terima kasih. Seperti itu, langsung aja kita simak videonya berikut ini, check it out. Oke, yang pertama ini adalah unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ya, teman-teman. Ini yang lagi kita ikutkan promo cuci gudang, kita udah perpanjang lagi ya, teman-teman. Pokoknya sampai barangnya habis nanti insya Allah ya, teman-teman. Atau ada perubahan lagi ya, kita tidak tahu. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat di promo cuci gudang kali ini ya, teman-teman. Untuk harganya Predator Barracuda X ini ya, teman-teman, lagi cuci gudang. Kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, ini harganya cukup Rp2.800.000 saja. Kalian dapat unit batangan Predator Barracuda X ini belum sama ongkirnya ya, teman-teman. Cukup Rp2.800.000 saja. Kalau mau beli unit sama ada bonusnya, harganya cukup Rp3.100.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS, belum sama ongkirnya saja. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp3.800.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop basinal ukuran 39x40, dan juga tentunya ada bonus tas dan lain-lain tadi ya, teman-teman. Full setnya cukup Rp3.800.000 saja, belum sama ongkirnya. Itu harga cuci gudang. Wah, 3 jutaan udah dapat full set, mantep banget ya, teman-teman. Nah, ini oke sekali bocah Predator Barracuda X ini. Juga sebelum ada video ini tayang, juga udah ada video tes akurasi ya, teman-teman. Tes akurasi dan juga penjelasan spek pun juga udah saya jelaskan ya, teman-teman. Kalau pengen lihat tes akurasi sebelum beli, juga bisa ada video di sebelum ini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita jelaskan sedikit speknya lagi. Untuk Predator Barracuda X ini, dia menggunakan laras pilihan dari CV Asodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya ya, teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali kan, teman-teman, pelurunya pakai Hercules. Jadi cocok sekali buat big game.
pasti akan mati ya teman-teman kalau terkena area fatalnya ya teman-teman. Kalau kalian nembak kaki atau badan atau buntutnya ya gak bakal mati ya teman-teman, meskipun pakai kaliber 4,5. nah, ini larasnya menggunakan laras dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya di sini gak ada yang lebih dari 4,5 mm, kita jual yang halal-halal saja ya teman-teman. 4,5 meskipun pakai kaliber 4,5, tapi kalau powernya besar ini akan cocok sekali buat numbangin babi, juga sangat-sangat oke sekali, pasti akan tumbang kalau terkena area fatalnya ya teman-teman. Ini pelurunya apalagi menggunakan peluru Hercules, daya robekannya juga besar. Oke, mantap sekali. Nah, ini larasnya dari bahan baja. Untuk perawatan laras seperti biasa, diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan biar daleman larasnya bersih atau ada bekas menembak ya teman-teman, pasti ada bekas-bekas peluru nah di dalam, nah itu biar bersih, dibersihkan sama oli atau minyak goreng terus ditembakkan ya teman-teman. Nah, itu biar membuat larasnya menjadi bersih lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Kalau buat jarak jauh ya memang ditambahin power, paling ya habis ditabung sampai 1500-an ya 30 kali biasanya menghasilkan ya teman-teman. Kalau tabung di 38, di 32, nah itu memang hanya shotnya jumlahnya sedikit ya teman-teman, meskipun anginnya sama ya memang jumlah shotnya memang sedikit, soalnya pakai tabung kecil, apalagi tabung kecil memang powernya sangat besar sekali. Nah, ini pakai tabung bocap ya teman-teman, dia anginnya agak irit soalnya ruang untuk menyimpan anginnya ini memang besar sekali, seperti itu ya teman-teman. Untuk peralatan tabungnya seperti biasa, kalau habis menembak disisakan di 1500 PSI, jangan sampai dihabiskan sampai nol, buat disimpan sampai berminggu-minggu di 1500 itu sangat aman sekali. Sebelum pengiriman juga kita udah isi 1500-an, gak berani sampai 2000-an lebih soalnya memang terjadi sering bocor kalau dulu ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk pengisian angin udah menggunakan mini coupler, jadi kalau dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya teman-teman. Nah, ini manometernya ada di sebelah sini. Oke, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bukan pakai chamber tumpuk lagi. Bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih daleman baja. Ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Oke, mantap sekali. Popornya belum popor lipat ya teman-teman, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur. Udah ada setelan powernya di luar sini. Oke, triggernya pun juga udah menggunakan trigger mesh. Oke, itu dia ya teman-teman, pastinya juga udah pada paham harga dan juga spek dari Predator Barracuda X ini yang lagi promo cuci gudang kali ini. Oke, mantap sekali. Seperti itu, kita lanjut bahas yang unit selanjutnya lagi. Oke, yang selanjutnya ini ada terbaru ya teman-teman, yang baru saja gabung di ZVA Sodor, ada unit senapan angin bocap Predator Bull Axe ya teman-teman. Ini tidak jauh beda akurasi dengan Barracuda X, ini sama ya teman-teman, jarak idealnya bisa 50 meteran. Oke, jadi kalian suka yang mana, mau yang Predator Bull Axe atau Predator Barracuda, sama-sama mantep ya teman-teman. Nah, tergantung selera Anda, variasinya yang berbeda ya teman-teman letaknya, dan juga ini harganya ada perbedaan dikit di unit batangannya ya teman-teman. Untuk harganya, unitnya aja Predator Bull Axe ini, unit aja tanpa bonus apapun, ini harganya cukup Rp2.900.000 saja kalian dapat unit senapan angin Bull Axe ini batangan tanpa bonus apapun. Kalau mau pakai sama bonus, harganya cukup Rp3.100.000 saja kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp3.100.000 saja. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp3.800.000 saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop basinal ukuran 39x40, belum sama ongkirnya saja ya teman-teman, cukup full set Rp3.800.000 saja. Oke, mantap sekali. Nah, untuk Predator Bull Axe ini, dia juga speknya menggunakan laras pilihan dari ZVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang berat
beratnya 13,6 gram. Mantap sekali ya teman-teman, ini bulaks. Oke, sangat ganteng sekali. Untuk variasinya di serobong juga ada yang bolong-bolong, ada juga yang pakai cincin kayak gini ya teman-teman. Nah, mantap banget ini larasnya. Bahannya dari bahan baja, pakai UD 13, alur 12, kaliber menggunakan kaliber 4,5 mm. Pokoknya di sini gak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman. Nah, ini untuk serobongnya juga udah menggunakan serobong bahannya dari Durel, jadi larasnya udah terlindungi di luarnya. Untuk perawatan yang dalam seperti biasa kayak tadi ya teman-teman, dipakein peluru yang cocok menggunakan peluru Hercules. Kalau kalian ganti kok ngaca, jangan dipaksakan ya teman-teman, nanti alur kalian bisa rusak dan juga tidak bisa dipakai lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali. Untuk jumlah tembakannya ya buat jarak, memang jarak dekat 10-15 meteran saja ya teman-teman. Kalau pengen jarak jauh ya memang powernya agak keras dan juga agak boros, paling ya 30 kali juga menghasilkan untuk tabung bocap 500 cc ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini untuk pengisian anginnya, dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri, terletak di chambernya sini. Oke, mantap sekali. Nah, ini untuk chambernya dia menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6 juga, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman, mantap banget. Nah, ini untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match, ini satu triggernya pun juga udah ada di chambernya ya teman-teman. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk popornya ini menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur. Setelan powernya ini juga udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia otomatis nambah powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya teman-teman. Di bawah sini pun juga udah ada rel buat pemasangan bipod ya teman-teman, ini segitiganya juga bisa dimaju mundurkan. Untuk rel teleskopnya ini menggunakan rel 11, semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop pikat ini. Atas bawah semuanya sama menggunakan rel 11. Oke, mantap sekali kan teman-teman. Nah, ini yang pengen Predator Bulaks juga masih ready ya teman-teman, kita ikutkan masih promo cuci gudang kali ini ya. Tadi harga batangan unitnya aja cukup 2.900, kalau sama bonus 3.100, kalau mau beli paket full set cukup 3.800.000 rupiah saja. Oke, mantap sekali. Kalian mau pengen yang Barracuda X atau Bulaks, harganya beda tipis ya teman-teman. Kalau batangan, kalau sampai full set juga sama, ini akurasinya juga jarak ideal 50 meteran. Tinggal terserah kalian sukanya yang mana, mau Predator Bulaks atau Predator Barracuda X, sama-sama mantap buat long range ya teman, 50 meteran buat big game juga sangat-sangat mantap sekali. Oke, seperti itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Predator Bulaks ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini ada unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber monolet. Nah, ini juga yang kemarin ditunggu oleh kawan-kawan semuanya pecinta Predator OD38 yang pakai chamber monolet, ini udah ready, sekitar tinggal 3 unit saja ya teman-teman. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. Nah, ini udah menggunakan chamber monolet, bukan pakai chamber tumpuk lagi. Oke, untuk harganya Predator OD38 pakai chamber monolet ini, harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup 3.300.000 rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman, dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4 juta rupiah saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop Basnel ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Cukup full set 4 juta rupiah saja. Oke, mantap sekali seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya, Predator OD38 monolet ini dia menggunakan laras 9 juga dari CV Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 30 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. 40-50 meter ini juga masih oke sekali ya teman-teman, memang identik
Predator pakai OD38 ini pakai tabung kecil ya teman-teman. Ini memang identik dengan big game. Jadi buat buruan besar ini sangat cocok sekali. Memang boros ya teman-teman. Tidak bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya, palingnya 20 kalian biasanya udah habis. Soalnya memang tabung kecil, dia tidak bisa muat banyak untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Jadi memang agak boros. Ini memang sukanya pada big game ya teman-teman. Nah buat long range jarak 40 meteran lebih juga masih oke sekali lah ya teman-teman. Nah ini menggunakan laras dari bahan baja OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali kan teman-teman. Ini juga larasnya udah dilindungi dengan serobong. Mantap sekali ya teman-teman. Nah jadi aman, terkena air hujan tidak akan tembus sampai dalam. Oke. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bahannya dari Dural, pakai OD38 ya teman-teman. Mantap banget untuk kapasitas anginnya. Ini bisa 2700-2800 PSI itu pengisian amannya ya teman-teman. Diisi di amannya saja biar selipin dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Nah ini tabungnya menggunakan dari bahan Dural loh. Ini juga udah ada ras buat pelindung tabungnya ya teman-teman. Di atas ini juga udah ada variasi rail, ini bisa dipasangin laser kalau kalian punya laser, atau starter pun juga bisa ya teman-teman. Mantep banget. Untuk rail bawah di sini juga udah ada buat pemasangan bipod. Mantap sekali kan teman-teman. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman aja. Oke, ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popornya ada yang popor cangkul seperti ini, ada juga popor yang segitiga. Pokoknya segitiga tinggal 2, yang segitiga tinggal 1, yang cangkul ini tinggal 2. Jadi pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Untuk setelan powernya ini juga udah ada di luar. Kalau diputar sebelah kanan dia nambah powernya jadi kenceng, kalau putar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali kan teman-teman. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger di chambernya. Dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Untuk manometernya ada di depan tabung sini ya teman-teman. Pengisian anginnya ada di sebelah kanan sini, udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Predator OD38 yang pakai chamber monoled ya teman-teman. Kalian sukanya yang mana, mau bocah Predator atau Predator OD38, ini sangat cocok buat kalian semuanya. Oke, itu dia, kita lanjut ke unit yang selanjutnya lagi. Oke, yang selanjutnya ini juga Predator OD38, tapi bedanya dia menggunakan chambernya yang masih chamber. Jadi ini juga chambernya, wah akurasinya atau powernya ini sangat lebih keras lagi kalau yang pakai chamber tumpu ini ya teman-teman. Kalau chamber monoled kan ruang ledaknya ya gimana, agak besar ya teman-teman, mengolah anginnya juga agak stabil ya kalau pakai chamber monoled. Kalau ya pakai chamber tumpu ini memang agak boros dan juga memang ya kurang stabil untuk keluarnya, tapi memang keras sekali untuk powernya ya teman. Makanya ini pada suka pakai yang pakai chamber tumpu ini buat berburu big game ya teman-teman, buat berburu babi ini sangat cocok sekali. Oke, untuk harganya Predator OD38 pakai chamber tumpu ini harganya kalau pengen beli ini aja cukup Rp3.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam, sama STKS, dan tentunya untuk berongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set harganya cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop basinal ukuran 39x40 dan juga free peluru 1 kali ya cocok, dan udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman. Itu dia untuk harga dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpu ini. Untuk sedikit speknya, ini juga larasnya menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 40 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk bahan larasnya menggunakan bahan baja, pakai OD13 alur 12. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya teman-teman. Kalibernya juga menggunakan kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Ini juga udah dilindungi dengan serobong OD19 ya teman-teman. Mantap banget, ini udah dilindungi dengan serobong, jadi kalian tinggal perawatan untuk daleman larasnya ya
teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD38, untuk kapasitas aman anginnya ini 2700-2800 PSI ya teman-teman, paling ya buat 20 kali biasanya udah habis ya teman-teman. Untuk manometer ada di sebelah depan sini, mantap banget. Ini tabungnya juga udah dilindungi dengan ras ya teman-teman. Di sampingnya sini juga bisa dipasangin senter, atau ya kalau punya laser dipasangin laser pun juga bisa. Yang bawah sini juga bisa dipasangin bipod ya teman-teman. Ini segitiganya bisa dimaju mundurkan. Oke, mantap sekali. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk, banyak juga dari Dural seri 6, pembuatan juga semi CNC. Dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popornya ini belum popor lipat ya teman-teman, masih popor GTR. Wah, bisa maju dan mundur, mantap sekali teman-teman. Untuk setelan power udah di luar, kalau diputar sebelah kanan dia pasti akan nambah powernya jadi kenceng, kalau putar sebelah kiri dia agak irit. Oke, untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit cepek dan juga harga dari senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini. Kalian suka yang mana? Mau yang monolight, mau yang tumpuk, ini sangat-sangat untuk powernya buat big game sangat-sangat cocok sekali. Oke, itu dia, sekian. Terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit kita update stok buat kalian pecinta unit senapan ini, bocah Predator atau Predator 38. Nah ini jenis Predator yang paling murah meriah sekali di CVA Sodor saat ini ya teman-teman, mulai harga 2 jutaan sampai 4 jutaan. Mantap sekali. Kalian sukanya yang mana? Mau big game pakai OD38 juga mantap, buat bocap, buat long range pun juga mantap, 50 meteran masih oke ya teman-teman. Itu dia, kita saatnya akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan tampilkan juga komen terbaikmu. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.